BMKG dimanapun kalian berada. Tapi pun kembali kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Lampung dan Selat Bangka berlaku untuk satu minggu ke depan. Bersama saya Nenek Kusrini dari Pelabuhan Tanjung Api Api Palembang. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya. Perakhiran cuaca wilayah perairan Lampung dan Selat Bangka yang berlaku mulai dari tanggal 14 hingga 20 Maret 2023. Kondisi umum, angin pada umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berkisar antara 0,25 hingga 4 meter. Untuk perairan barat Lampung, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2-15 knot, tinggi gelombang rata-rata 1,5 hingga 4 meter. Perairan Selat Sunda bagian barat, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2-20 knot. Tinggi gelombang rata-rata 0,5 hingga 4 meter. Perairan Teluk Lampung bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Tinggi gelombang rata-rata 0,5 hingga 3 meter. Perairan Teluk Lampung bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 2-15 knot. Tinggi gelombang rata-rata 0,25 hingga 1,5 meter. Perairan Samudra Hindia Barat Lampung, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5-20 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 2 hingga 4 meter. Perairan Timur Lampung bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang rata-rata 0,25 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Timur Lampung bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang rata-rata 0,25 hingga 1,5 meter. Selat Bangka bagian selatan, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Dan untuk Selat Bangka bagian utara, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 2-15 knot. Tinggi gelombang rata-rata berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Nantikan update informasi selengkapnya di Radar Info. Selamat menjalankan aktivitas sobat semua.